وقل رب زدني علما. Ada syair yang disebutkan pada Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Laisa al-yatimu man qad mata abuhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi." Yang yatim sesungguhnya bukanlah yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ditinggal mati oleh bapak itu kehilangan memang. Anak masih kecil butuh kasih sayang, bapaknya mati, itu kehilangan besar. Tapi ada kehilangan yang lebih besar, yang lebih harus apa? Disesali. Apa itu? Innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Yatim yang sesungguhnya adalah yatim ilmu dan yatim adab. Orang tidak berilmu, musibah orang tidak berilmu, kehilangan besar. Kenapa? Karena ilmu itu yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kualitas iman dia. Kualitas iman seseorang itu sangat dipengaruhi ilmunya. Maka ini katakan dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang hamba-hamba Allah yang bisa betul-betul takut kepada Allah itu hanya para ulama. Orang yang gak berilmu gak bisa betul-betul takut kepada Allah, gak bisa. Kalaupun dia takut, takutnya orang yang ngerti dengan takutnya orang gak ngerti beda. Orang yang gak berilmu kadang niatnya mutawarik, ternyata itu bukan mutawarik. Tapi karena gak berilmu, perasaannya itu mutawarik. Orang yang gak berilmu niatnya amal soleh, bukan amal soleh, itu bid'ah. Maka innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yatimul ilm, itu musibah, kehilangan paling besar. Yang kedua adalah yatimul ilmi wal adabi. Yatimul adab, orang tidak punya adab, tidak punya tata krama. Itu juga musibah, itu juga kehilangan. Lebih besar daripada kehilangan seorang bapak. Kalau orang kehilangan bapak, paling orang kasihan. Orang melihatnya dia kasihan, anak kecil tidak ada bapaknya. Tapi coba, dengan orang yang tidak punya adab, bagaimana orang melihatnya? Gemes tidak kalau lihat orang tidak punya adab?